semua ya. Alhamdulillah ya. Hari ini pelajaran aswaja ya. Ahli sunnah wal jamaah ya. Nah, kita mengenal di tanah Jawa ini banyak makam-makam para wali ya, yang disebut wali Jawa atau wali Jawa ya. Para wali itu memiliki jasa yang besar, memiliki jasa yang besar, yaitu menyebarkan agama Islam, mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang benar, lalu kemudian dilanjutkan para alim ulama ya, para kiai diajarkan terus di tanah Jawa ini ya, yaitu diajarkan sampai ke negara kita, negara Indonesia ya. Alhamdulillah kita bisa mengenal ajaran-ajaran Islam ini karena jasa beliau ya. Nah, termasuk ada Sunan Kalijaga, Kalijogo, ada lagi Sunan Ampel ya, ada Sunan Bonang, ada Sunan Gunung, ya banyak kan ya, dan lain-lain, termasuk ada seorang wali yang bernama Joko Tingkir ya. Nah, itu ada lagu yang sebenarnya Joko Tingkir itu adalah walinya Gusti Allah. Wali itu adalah kekasih Gusti Allah. Mengapa beliau dikasih Gusti Allah? Karena beliau itu sangat rajin ibadah, rajin gelap, rajin sinau ini mempeng, sinau ini disiplin, sampai disebut namanya mituhu ya, mituhu itu sinau ini temenan ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mencontohnya ya. Supaya tidak ngantuk anak-anak, kita selawatan ya. Bersama-sama ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli
dong selawat lagi. Jaga tinggi Wali Jawa, Mulyani Sunan Kalijaga, Usman Suri Nuswantoro, jadi waria dari Rojo, jadi waria dari Rojo. Tangan yang meriah. Ya, anak-anak semuanya, itulah lagu Joko Tingkir yang sebenarnya. Joko Tingkir, lagu Joko Tingkir yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kepada perilaku beliau, sejarah beliau, agar supaya kita mendapatkan berkat. Jadi Joko Tingkir adalah walinya Gusti Allah. Ya, wali itu apa? Kekasih, kekasihnya Allah. Ya, jadi kekasihnya Allah. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, pernah menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa dicontoh, bisa dijadikan contoh suri tauladan, ya. Beliau menjadi pemimpin bukan untuk mencari kekayaan, tetapi semata-mata untuk memimpin rakyat
menyebarkan agama, supaya agama Islam ini menjadi agama yang kuat, agama yang benar, yang dianut oleh masyarakat Indonesia, ya, masyarakat kita semua, ya. Oleh karena itu kita menjadi umat Islam, kita tetap menghormati kepada beliau, ya, menghormati kepada beliau. Dia adalah tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di kota Demak sana, ya, di kota Demak Mitoro. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah, ya, ketularan makmur, ya, ketularan makmur. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. 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 Ya, terima kasih.